ninu-ninu tenan iki engko, Mak Sun. Ini udah matang, teman-teman ya. Tinggal diecep-ecep aja, kurang apa. Salam, assalamualaikum. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso. Buat teman-teman yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga teman-teman suka dengan video-video saya. Semoga teman-teman yang jauh di sana, dekat di hati, selalu bahagia, sehat selalu, banyak rezekinya dan tidak kekurangan satu apapun. Amin. Oke kesayangan, jadi hari ini saya mau ngajak teman-teman merebus rebung ya, rebung atau bung atau bambu muda ya teman-teman. Jadi ini yang kemarin saya panen sama Mbak Sus, Pak Api dan Kebo dan Pak siapa tuh, Pak Ahmad, Pak Adam teman-teman ya. Nah ini dia, nih Mbak Sus kasih lihat, dapat 4 ya teman-teman. Katanya ini rebung sing enak, petung hitam, bambu petung hitam. Nah tuh lihat warnanya hitam nih loh teman-teman. Koyo yo ngene iki lah. Jadi yang bagian ini tua ini dibuang. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang tua dibuang aja. Soalnya yang tua kan juga enggak enak, teman-teman. Nah, wes ini. Oke. Kayak gini ya, teman-teman ya. Tinggal sedikit ya, kayak menara. Menara katanya Mbak Sus kayak menara. Tinggal sedikit ya kalau dikupas ya. Ngeri sih waktu pengambilan rebung itu, sambil cerita teman-teman ya, ada suara kertuk kertuk, aku sampai Pak di dalamnya. Di dalamnya itu loh ada suara kertuk kertuk kayak gitu sepanjang. Aduh, oh pringnya ya Mak ya. Oh katanya di atas kena angin itu Bu, jadi akarnya itu goyang. Oh kayak punya, kayak serem gitu ya, soalnya kan kita ngambilnya juga di pedalaman kemarin Mbak Sus ya, kita jalannya aja loh 1 kilo lebih ke dalam, lebih Mbak Sus ya, ada 2 kilo dalam kata bapaknya. Kita pon-pon kopi. Oh, kata bapaknya cuma deket kok, cuma situ. Deket, sudah biasa. Mungkin bapaknya kan rumahnya deket situ, jadi sudah terbiasa. Langsung kita potong teman-teman ya, tipis-tipis atau menurut selera teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi bes, nah saya umbruk nih teman-teman. Oke sekarang kita rebus ya. Ini langsung kita rebus ya teman-teman. Ini tak kasih daun salam biar enggak pesing aja. Jangan lupa garam, kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Ini garamnya. Oke, oke kesayangan, bumbunya sudah disiapkan semua ya. Jadi nanti petenya ini tak tumis sama kikil ya. Kapan hari kan masak kikil tuh dikuah pedes ya. Hari ini mau tak oseng-oseng gitu aja. Nah di sini bumbunya gampang banget teman-teman. Nah ini cabai hijau dari sawah yo, nggak beli ki guys. Nanti kita potong-potong gitu aja cabenya. Terus cabai merah besar sedikit, cabai rawit, bawang putih, bawang merah ya, brambang, kemiri, merica sedikit aja, terus daun jeruk, serai, jahe dan lengkuas ya. Nanti tambahkan penyedap rasa, gula dan garam. Oke, langsung ke sini Mbak Sus. Oh ya, tambahkan bawang pre teman-teman ya, sampai lupa. Oke, jadi ini rebung yang kita panen dan udah direbus. Ini aku cuma ngambil segini aja, soalnya kan banyak ya teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kita masak kuah pedas gitu ya, dikasih santan. Kalau hari ini aku kepingin yang ditumis ya. Oke, nanti tak campur sama kecambah dele. Koyok nguwiler ini guys, jarang banget ini ada ya kecambah dele. Bumbunya sangat gampang banget karena ini juga ditumis-tumis, dieseng-eseng. Cabai besar, cabai rawit atau cabai setan, brambang, bawang putih, lengkuas, kemiri, sama daun jeruk, tambahkan garam penyedap rasa dan gula. Oke,
Langsung kita kupas sekarang petenya. Di belakang ada Mak Sun. Halo. Bu Aisyah. Halo. Mbak Sus. Halo. Pak Apik lagi cetik geni, teman-teman. Halo. Nah. Nah, tak kasih lihat nih. Bagian cetik geni loh, guys. Ya. Andalan. Tidak lupa kacamata nih, guys. Cetik geni nggih kacamata, guys. Nah, gini aja. Jadi panjang-panjang loh. Nah, biasanya kan dikuah santan loh, teman-teman. Jadi pengen sing agak-agak ringan gitu, ben enggak terlalu berat. Maksud. Nah, oke. Nih, cabai hijaunya dipotong panjang-panjang gini aja atau menurut selera ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman Bu Aisyah lagi ngerebus kepala. Kepalanya apa, Bu? Kepala ayam. Kepala ayam. Ki. Kepala nih, Pak Revut. Ayo, favorite. Pak Api. Oh, favorite semua, guys. Ini teman-teman ya, bumbunya dihaluskan sama Mbak Sus. Yang ini udah selesai. Terus ini tadi Mak Sun yang menghaluskan. Ini buat kepala. Ini buat kikil. Terus ini buat rebung ya, Mbak Sus ya. Wih, bumbunya jangan saikro. Teman-teman ya, mari. Bumbunya sudah dihaluskan sama Mbak Sus. Langsung kita tumis. Jangan lupa wajannya kita kasih minyak. Kita masukkan semua, wes. Nggak usah malu-malu. Ayo. Kita tumis-tumis sampai harum. Masukkan bawang pre bagian bawah ya, teman-teman. Kita tumis-tumis. Biar harum. Bumbunya sudah harum, langsung kita masukkan kikil. Ini kikil sudah direbus ya, teman-teman. Jadi sudah empuk. Kita aduk-aduk. Sekarang kita masukkan cabe hijaunya ya, teman-teman. Tambahkan air sedikit biar enggak terlalu kering ya, teman-teman. Tambahkan garam. Gula. Tambahkan penyedap rasa. Kalau suka micin bisa ditambah dengan micin secukupnya aja, teman-teman ya. Aku tambahkan kecap manis sekitar 2 sendok makan. Langsung kita aduk-aduk. Kikil itu kadang itu bikin kangen gitu kalau lama enggak makan. Kulit yang terakhir kita masukkan pete. Ya mantep, guys. Kita aduk-aduk. Kalau ini petenya kan nggak terlalu tua, jadi jangan lama-lama. Nah, terus kita icip-icip ya, teman-teman ya. Arena ini, teman-teman. Saumbruk, ayo. Kesangreni wong desa merapat. Yes, ninu-ninu tenan iki engko, Mak Sun. Tak icip-icip dulu. Wes pas. Wes. Lanjut masak buat rebung. Bumbunya kita tumis sampai harum, teman-teman. Bumbunya sudah harum, langsung kita masukkan rebung. Koyok ngimpi rasanya pengen makan rebung nih, guys. Rebung ditumis loh ya. Kita tambahkan sedikit air. Nah, Mak Sun di sini masak kepala ya, teman-teman. Ya. Ngomong Mak Jun. Iya. Saya di sana masak rebung, Mak Sun di sini masak kepala. Ya, tak lebokne kabeh mau, Mak. Ah. Coba.
Ini teman-teman chefnya lupa, tambahkan serai sama daun salam biar tambah jos. Pes luwe kabeh guys, waktunya makan iki. Balik ke sini, tambahkan capar kedelai. Perlu tambah sus kriuk-kriuk maksudnya. Mbak Sus dari pagi belum makan, teman-teman. Mudah-mudahan yang nonton ora bingung nggih, soalnya Mbak Sus masak sana, saya masak sini. Tambahkan garam secukupnya, gula dan penyedap rasa. Kalau teman-teman suka micin bisa ditambahkan dengan micin ya. Turane mengkae. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Mumpung ada pete, semuanya masak pakai pete nih teman-teman. Terus suamiku juga doyan sih sekarang pete, jadi nggak usah khawatir. Doyan mak saiki pete mak penak, jadi gak usah nyisih-nyisih nih. Kalau dulu kan gak suka pete. Loh, katanya Mak Sun kalau mau tinggal di Indonesia ya harus makan makanannya wong Indonesia. Dengar Pak Joko? Gue ngomong Mak Sun. Cuma sekarang doyan tempe loh suami gue. Bener aku nggih, kemarin tuh makan tempe ya. Semua mau nyoba ya. Iya, suamiku tuh emang kalau sarapan pagi belum bisa makan kayak nasi itu belum bisa teman-teman, tapi sama itu suka mencoba, dia nggak suka tapi dia suka mencoba sesuatu yang baru, mau mencoba itu. Sekarang Mak Sun yang mau jadi bule makan roti. Ini bumbunya ala-ala Mak Sun. Hari ini nggak masak kangkung loh yo, kita masak kepala. Nggak masak kangkung tapi masak kepala. Oke, wis mantep. Kita mau makan dulu. Iya kok. Oke teman-teman. Nah, ayo Mbak Sus, Bu Aisyah, monggo. Oke, ini luar biasa aku nguiler aja Mbak Sus. Tarik sebelah sini Mbak Sus, monggo Mbak Sus, Mbak Sus. Mantep. Minta kepalanya satu dong. Nah. Wile. Dua enggak apa-apa. Oke. Ayo ke sana ini mong desa merapat. Ayo dole resin, maem, buke maem bong hari ini. Bu Aisyah monggo ngriki geser kiki. Amit. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo maem semuanya teman-teman ya, kita mau makan. Monggo. Ayo. Ayo, Mas. Oke, monggo suapan pertama buat Kesare di Wondeso yang jauh di sana dekat di hati. Dole resin pakai kikil dulu. Dicep ning ngene, guys, ben enak. Kikil sama pete. Di awur-awur emplok jare Farida Nurhan. Monggo Mbak Farida. Sambung terus. Mantap. Aduh, cicir. Ambek cicir, Dok. 5 menit, Dok. Belum makan. Belum 5 menit. Iya. Kan ngomong parang 5 menit. Monggo. Menit lagi. Lagu barune saiki ngono. Selak Mas. Kan nyanyian 5 menit ya. Mangan keselak. Gimana rebungnya? Ini rebung manen dewe, ngerebus dewe, masak dewe. Enak apa enggak ibu-ibu? Rebungnya pedes, kikilnya pedes, cekernya pedes. Kok ceker sih kepala? Kepala. Nyonyoan, Mak. Rebungnya mantap. Bener. Enak tenan Mbak Sus ya? Bisa waktu disenani, Wak, dikumbah. Dikumbah, jala kecap. Bapak saya enggak makan pedes, teman-teman. Jadi tadi kepalanya itu dicuci. Tidak ada yang bersuara. Mantap. Makannya campur-campur.
enak sama ada mana-mana Mbak Sun. Cekal pisang kayak Ibu. Gimana Mbak Sus? Enak Bu. Mantap. Sama aku salah kan itu lucu. Siki Mbak Sun mangan deh. Siki lempo. Enak diceklin. Diangkat lebih nikmat ya, Bu. Ibu-ibu. Ibuku sudah kenyang. Kok sunyi, Mak Sun? Sunyi apa? Sunyi apa? Sunyi apa, Dok? Sunyi. Menang. Ini masaknya cepat-cepat. Tadi tuh mau mulai masak, hujan. Wes mandek. Oh, ini kakak ndelok sinetron, Bu. Oke, kesayangan, video hari ini sampai di sini dulu. Kita sudah kenyang. Bu Aisyah mau pulang, Mbak Su juga mau pulang. Saya mau minum kopi dulu ya, teman-teman. Nah, habis minum kopi biar melek, lanjut ngedit video. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Sus, Bu Aisyah, dan Mak Sun. Dan terima kasih juga buat kesayangan Rini Wondeso yang selalu setia menonton video saya. Matur nuwun ya teman-teman ya. See you next video. Bye bye.